Mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkah, rahmat dan kurnia-Nya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan di hari yang berbahagia ini, hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, kita bersama-sama merasakan new experience dengan naik ke Panoramik karena jajak Pak Berkarya sama-sama ke Bandung. Jadi ide ini asli dari Pak Berkarya karena kecintaan beliau bersama rekan-rekan media sosialnya. Dan waktu itu kami diajak bicara-bicara, saya sepakat dan kita siapkan kereta api Panoramik ini. Bapak-Ibu sekalian, kereta Panoramik ini kita operasikan di angkutan Natal kemarin ke arah Jogja, itu sebagai apa namanya percobaan. Dan dari apa yang dilakukan itu kita mendapatkan masukan-masukan dari para pelanggan, sehingga ada beberapa perubahan di mana seat yang semula 46 sekarang tinggal 38. Karena yang di ujung depan dan di ujung belakang kita hilangkan supaya semua penumpang memiliki pengalaman yang sama bisa menikmati Panoramik ini.